Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi menjebak burung, yaitu dengan menggunakan simpul telepati. Ingin tahu keseruannya? Tonton terus. Oke teman-teman, perangkapnya kita pasangin di sini saja. Mudah-mudahan saja di sini kita bisa mendapatkan target kita, yaitu berupa burung perencak, teman-teman. Dan langsung saja kita pasang perangkapnya. Oke teman-teman, supaya burung tidak curiga bahwa ini adalah jebakan, maka kita pasang ranting atau daun kecil di ujung jebakan ini, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya meninggalkan jebakan ini, sebelumnya saya akan menguji coba penangkap ini berfungsi atau tidak, teman-teman. Baik teman-teman, perangkap ini atau jebakan ini berfungsi dengan baik sehingga jadi saya terikat dengan kencang, teman-teman. Oke teman-teman, jebakannya sudah beres kita pasang dan saatnya kita tinggalkan. Seperti biasa teman-teman, kita akan pantau jebakan ini dari kejauhan. Teman-teman, ini adalah hasil dari jebakan burung tadi, teman-teman. Untuk menjaga populasi jenis burung ini, maka burung ini akan saya rilis kembali. Salam lestari. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Tapi jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.